jadi aku gelam kerja nak ditunggu nih. Jadi Sulaiman itu nak pokoknya yang jelas Masjid Aqsa ini Palestina loh, jangan Sulaiman loh, awas kena mana-mana. Mangkel apa? Oh, darah ini dari Sabah itu. Mana sobo? Bilqis itu boko. Terus Sulaiman itu Sulaiman. Berarti Masjid Aqsa ini neng Sulaiman. Kok pasak-pasak Om Sulaiman? Lana turun Nabi Sulaiman tak suka. Sembrono wong. Mengko nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kulo nuriyen, riyen tuku bukune kok kakan wong takok. Kan wong takok akhire duwe bukune. Ora delok. Apa ngamuk ya wong merga ora ngamuk sing nemene. Ya Allah dunya. Berarti nang ngono ya Kota Sulaiman Baitul Muqaddas termasuk kota suci wong ana sih. Ana Nabi sinten? Sulaiman berarti sapa iwan ning di mana sapa ya terus Bilqis itu ratu fokoh subhanallah subhanallah ngono nganggur nganti ngono aja geman kang percaya ngono sembrono ora oleh kan Nabi Sulaiman itu wong Palestina bapake jenenge Daud aku ora aten yakin wong Palestina wis wanane nak jadi kancaku ni, kalau di kancau cakpeke, cangkemel. Kan jadi borobudur gawaian Nabi Sulaiman. Aku butuh. Masa Nabi seneng pornografi. Jadi kan karyanya kan tinggi. Belum sejauh percaya kang sembrono itu jelas orang. Masih versi sejarah Jawa ya menentang itu. Mungkin bungso aneh-aneh. Nabi dunia mungkin gue ni wong aneh. Jadi spin gue. Tapi coba percaya, saya yakin ya Nabi apa Nabi Sulaiman nanti Palestina, Nabi Dawud yang kono lah, sebagai bangsa orang Palestina. Wong-wongnya yang ganteng rado biasa, yo sebagai ketara lah. Wong kono, kok ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sulaiman itu kan berarti masjid Sulaiman masjid Aqsa, berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang ke Masjid Haram Tok Sulaiman. Kowe rido ra sapa sing ngaji aku. Kowe rido Nabi Dawane Isra Mi'raj kok. Sembrono kowe. Eh? Lha efeke utowo didi yo. Oh sembrono. Maksudnya nglamun yo nglamun cocok kan nemenen. Efeknya utowo didi kan. Lah dek niku ora mikir kok tunggal ngene. Mancen wong nak ralim ora mikir cara. Kalau nanti diprotes tiang, Gus ganti kelamin itu kan haknya. Kenapa Islam mengharamkan? Kita takok fikih, kita takok medis, kita takok. Mohon takok fikih mawon. Itu wilayah jenengan. Kalau misalnya di Indonesia kan, ada nyata ya. Misalnya orang songkel laki jadi wedok. Nah kasus di Indonesia itu, cowok jadi cewek ya. Ganti kelamin yang nyata maksudnya, yang mutawatir, yang masyur. Yeah, cowok jadi cewek. Tak tanya begini. Gus itu kan hak asasi, kenapa dilarang dalam Islam? Tak takoki. Kamu sanggup enggak menjawab pertanyaan fakih saya? Saya ini fakih, saya ini ahli fakih, enggak. Sekarang putuskan, setelah menjadi perempuan lalu tidurnya dengan siapa? Cara mondok dak podok lanang ta podok wedok. Terus lalu kalau sholat dengan cara apa? Apa dia tetap perempuan apa tetap laki? Kalau dia kawin mau dengan siapa? Dia enggak bisa jawab. Coba sekarang juga harus diputuskan setelah dia jadi perempuan sholatnya itu ala perempuan apa lelaki terus kawinnya dengan siapa gitu. Itu kan masih panjang fikih menolak itu dan secara medis menolak itu apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan apa dia terus head apa dia layak melahirkan semua sistem hormonnya tetap lelaki makanya diantara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti asal-usul pokok kejadiannya Allah Subhanahu wa ta'ala diantara godaan setan falayuwayyirunna khalqallah mereka akan merubah-rubah ciptaan aslinya apalagi ini ganti apa? Kelam itu yang gak dipikir malah yang cara kulo jenengan ujo pokoknya percaya mbak wong alim ini lebih gampang orang alim itu orang paling gampang logika hukumnya sebetulnya karena tadi setelah diganti perempuan lalu dia harus berkawan siapa? Ya berkawan perempuan, sholatnya juga perempuan berarti kan dirubah semua tapi apa betul dia bisa bergaya perempuan dengan sistem kromosom yang dia harus lelaki
wong tetap rakyat. Cara gregete ya tetap ambek wong wedok. Wong dene aja wong lanang. Apa dijajal ngangkat karung, gayane ngangkat lanang apa wedok. Kan panjang. Mulane kula niku ora cocok mbek wong ra ngalim kecangkeman hukum, hukum urusan hak asasi, asasi mbahmu. Hukum itu ketentuan Allah dan Rasul, juga ketentuan medis. Makanya kata Imam Syafi'i ditanya, ma huwal ilm, al ilmu wa ilmani, al fiqh wa tib, kata Imam Syafi'i, ilmu itu dua, fikih dan ilmu kedokteran. Karena ini enggak bisa bohong. Coba misalnya gini, Mustafa itu dioperasi kelamin jadi wedok. Kira-kira jenggote tertukul darah kan? Jawab kan? Kira-kira. Ukur. Loh, suruhnya seneng nak ngadili Mustafa. Artinya sistem tubuhnya enggak menerima. Tertukul Mas. Terus rawuh kasih ku tetap salat ta lagi. Cara Mustafa itu. Paham? Artinya enggak bisa terus pepes sekarang duwe vagina perempuan kemudian dihukumi perempuan, enggak bisa. Selain ditolak syarak juga ditolak sistem medis. Medis itu paling jujur, sistem tubuh itu yang dianalisis medis itu paling jujur. Dia mau kira-kira nak wis operasi ganti kelamin, itu tetap jagote itu kolor apa mas? Itu kolor kan ya? Itu kolor. Ya saya ini misalnya walian, cawe itu dioperasi jadi lanang, kira-kira orang cecek melayu tau orang. Eh? Orang cidil melayu tau orang. Wong makanya Imam Syafi'i ngetes ilmu fikih itu al fiqh wa tib. Ilmu itu ada dua, fikih dan kedokteran. Begitu juga misalnya pernah ada tanya, Gus wong itu oleh jadi imam salat ora? Enggak apa-apa nek wong alim ngukumi ngono, tapi tak takoi. Misalnya tengah-tengah imam itu terus head, Gus ngira nyiapno solusine. Enggak tahu lha iya mana ana rukun. Misalnya wong wedok jadi imam, wis makmume rukun bahaya. Gak semakmume aja rukun misalnya. Makmume Mustafa khusyuk misalnya. Tapi tengah-tengah salat head, kowe duwe solusine? Enggak punya, Gus. Jadi kan repot kabeh. Nggih, mboten. Terus lalu solusinya apa? Mereka enggak bisa jawab. Padahal potensi itu ada jenenge wong wedok. Makanya sing imami wong lanang ae ben gak batal ning tengah salat karena enggak perlu apa? Enggak perlu head. Nah, misalnya ada pertanyaan. Tapi sing imami khusus wong wedok, sing wis ora head. Berarti gak kesamaan gender dong, kesamaan wong sepuh. Mau babe kan jare kesamaan gender. Saiki kok golek gender sing wis sepuh. Boyo mikir, mangan kulo mboten seneng ngono fatwa-fatwa hak asasi manusia. Ora iso. Tubuh kita ini sudah menolak, tubuh kita ini sesuai fitrah. Misalnya kok ngene lho, majikan niku hak asasinya sama dengan buruh, ora iso. Buruh ora majikan wis wedi. Makanya di fikih itu boleh misalnya wong ayu di budak lanang boleh dikon baturi lunga oleh. Kenapa? Wong lanang ilang syahwate karena ketakutan. Iya, nah, misalnya Mustafa itu buruh roh mangane bergantung Sri itu majikane. Kira-kira di sahabat itu wedi. Nah sahabat itu buruh elek. Mulane dhisik zaman sistem perbudakan itu ana budak lanang kadang ngewangi kerja bose wedok. Mereka lingkito isyahwa uang wedi itu ilang nawa sahabat. Yus ngono itu pangeran gaya sunnah no. Mulane ana wong ayu dadi menteri dadi dosen. Terus misalnya satpame kok nikah masuk ganteng yo tetep mikir mungker ya wedi tetep. Kudu sing setara. Iku sunahe pangeran. Ketakutan wong bawah iku delok atasane mesti ketakutan. Wong normal iki bayangno wong normal iki soalnya ora normal. Terus didukono repot wong soal ilmu ngene iku repot. Kalau baleni mali Imam Syafi'i pernah ditanya, ilmu itu apa? Al ilmu ilmani napa? Al fiqhu wa tib. Jadi satu ilmu apa? Fikih, dua itu ilmu kedokteran. Itu nanti kelihatan sekali dalam sistem fikih Islam itu kelihatan sekali. Kayak tadi pertanyaan saya, misalnya seorang lelaki diganti vagina menjadi kelamin perempuan. Apa sistem tubuhnya benar-benar menjadi perempuan? Apa terus punya payudara? Apa terus dia terus head? Apa dia terus bisa hamil? Pasti ahli medis pun sepakat, tidak bisa itu semua. Mau secara fisik kelaminnya diganti vagina dari anus misalnya minus apa kan kita serah tuh ahli apa kan barangnya mana sih nabi ini serah berarti pinter gitu mau ngetes tol mau bapak muda udah cerdas. Nah artinya menolak terus langsung sistem kencingnya kayak apa semua pasti menolak.
Nah ngono kan hakikate tidak ganti karena sistem tujuhnya tetap mereaksi sesuai fitrah awalnya. Faham sih kalau maksud. Mulane ganti kelamin itu diharamkan oleh Nabi Islam dan saya yakin juga bahaya secara medis. Saya yakin seyakin-yakinnya. Karena tadi sistemnya pasti tidak nerima apa? Sistemnya pasti tidak apa? Tidak nerima. Bukan kalau terus nang. Saya yakin ya Nabi Sulaiman yang putih. Palestina. Wajib aku itu yakin, hakul yakin Nabi Palestina dia Palestina. Berarti Masjid Aqsa ada di Palestina. Ya. Nah Ratu Saba ada di Yaman. Ya, Yaman ya. Saba ning ndi? Yaman. Orang ning Mono Sobro. Sembrono tenan. Wa minal jinni lan setengah sang jin manut wong yak malu kang lakoni sapa man bena de nang arepe Sulaiman bi izni Rabbi klan izin pangerane Sulaiman bi amri Rabbi tegese klan perintah pangerane Nabi Sulaiman. Wa man disapani wong yazi iku mengo sapa man apa melenco sapa man ayak dil tegese melenco sapa man minhum sangking para jin an amrina sangking perintah ingsun perintah lahu bitoati lahu maring man bitoati klan taat ning Sulaiman. Hanya siapa saja jin sing tidak sesuai perintahku ya ku tak kon nurut sinten Sulaiman nuzikhu mongko ngicipno ingsun hu ing jin jin sing yak malu jin sing yazih mau sing mengo min adabi sairi sanging sikson roko sair ainari tegesin roko fil akhirat in dalam akhirat wakilan didauna fid dunya ing dalam dunya bi ayat riba gambar rento mukul hu ing jin sapa malakun malaikat bisa utin kelawan pecut minha sanging nar durbatan kelawan pukulan takhriku hukang iso ngobong apa durbah hu ing jin jin sing yazih minhum anamrina sing jelas sing ngaten nggih pokoke mukjizat iku keramat ngoten mawon. Rian kita yu iman nak angin itu dikelola Nabi Sulaiman gak namung iman. Tapi saat ini era modern tambah iman gak. Semua sistem rem ya pakai angin. Semua sistem apa saja melibatkan angin. Karena Allah sudah memberi isyarat bahwa angin bisa di desain, bisa diatur. Apa bisa desain, bisa diatur, bisa dimanfaat, dimanfaatkan. Ya malu na podo ngelakoni sopo poro jin lahu krono Sulaiman ma ing opo waya sa'u kang ngersakno sopo Sulaiman ing ma min mahariba sanging gawe piro-piro gedung abni atin tegesi piro-piro bangunan murtafi atin kang gedung yus adu kang iso dan unggai opo ilaya maring abnia bidur jin kelawan nopo jin tangga. Jadi pertama gawe ide omah tingkat itu Sulaiman mentang-mentang di pekerja setan di pekerjaan kon gawe omah nopo tingkat orang ya orang bayar wae deh kan kalau no UMR nopo kana napa WMR penak wa tamatsila lan gawe pira-pira patung niki sing mari perkara tapi ora pornografi patunge jam utim salin lafat tamatsil jam lafat timsal wowo tenak jenenge timsal kulo sing saben-saben perkara masalta kang gawe kembaran sirah ing sek bisen klan perkara liya suarin tegese pira-pira patung minuhasin sangking tembaga wa zujajin sangka wes napa jin kaca wa ruhamin lan sangka batu ruham batu-batu pualam lawalam yakun lan ora ana apa ittakhadhu suwari gawe pira-pira patung ku haroman ku haram fi syariati dalam syariate Nabi Sulaiman. Dadi Nabi Sulaiman riyen niku masjid niku dibeki mbek napa patung tapi ora pornografi ora patung sing koyo ning ngene putih Borobudur mboten. Sing jelas mboten Borobudur. Wajifanin nan gawe jifan, gawe napa nampan. Jaf ujaf natin, gawe nampan singkal jawabi kang kaya telaga, kaya napa? Kolam. Dadi Nabi Sulaiman ku saking akeh karyawan niku nampane ku sak kolam. Kuwedi. Jam ujabiatin jamae lafat jabia. Wa ya te jawabi, jabia ku khaudun niku telaga apa kabirun kang gedhe ya sami ku kang kumpul ala jafnari ning antase nampane Sulaiman sapa alfurajulin mung sewu. Ya kulo namangan sapa alfurajulin min sang jafna. Dadi nampane ku nek go mangan mung sewu. Terus waku duren gawe pira-pira kendil rosiate kang dhuwur. Sabitatin kang tetep lah kang tetep kedhe kudur kok aku te pira-pira cagak. La tata haroku ora iso obah apa kudur ana mangkine sang pira-pira gon-gone kudur. Dadi ngapa masak kowe ku kok wedile ku dhuwur terus diobong kok ngisor wong nak ape ngudhek kaya menek nganggo tangga wis pokoke repot wis kok ora usah duwe wis repot kabeh biyane ana ing Yaman ya satu kang den unggahi apa ilaha maring kudure rosiat bisalami limi kelawan pira-pira tangga terus riyen Sulaiman saking sugih ngoten wong kabare bojone pira sewu pira sewu apa 100 100 sak dawa-dawa tuh pira 99 mes 100 ya 100 akhirnya terus Sulaiman berapa itu ngatas lah saya bujuni Sulaiman terkenali bro mas bujuni Sulaiman bro terkenali bujuni
Bro, sewu ya? Sewu butung atas? Sewu ya? Kalau nanti cerita tentang Rohin, bujuni sewu, rak ketemu tolong tahun pisan. Gitu, nak sedina pisan kan tolong atas swida ya. Setahun ya? Berarti nak sewu ketemu nah? 3 tahun. Oh, serap sabu bayang dong. No, no, no. Tapi lumayan gua khayal-khayalan nang bojomu sito dadi. Nabi Sulaiman nelfon cerita wong kuno ya. Tapi ternyata itu masih kalah dengan cerita-cerita versi Cina, raja-raja Cina di situ. Itu yang kerajaan Cina-Cina di situ. Beberapa ribu. Wes ngeri tenan di situ. Serau sambut bayang dong. Wakulnalan matur ingsun ikmalung lakoni ya sira ya ala daudahi keluarga daud bito atilai klanto atawa syukron korono nyukuri lahu maring Allah alamah yang atasi berkoro atakang maring sopa Allah kuming sira kabeh wakulnalan iku sidik banget min ibadi sangin bro-bro kaul ingsun asyakuru tesing aga syukure nakiru ayo kita wakuli lumen ibadi ya syakur maknanya syakur alami lutik sekang lakoni bito ati klanto sangin syukron korono syukur li nikmati maring nikmat ingsun. Falama kode namung semangsani mutus na ingsun ahli ing atase Sulaiman ala Sulaiman al-Mauta ing mati ema tadik se mati sobo Sulaiman wa makartalan meneng sobo Sulaiman ko iman hal ing atek ala asawu ing atase tongkate Sulaiman. Jadi Sulaiman jen-jen gelem kerja nak ditunggoni, tapi Sulaiman nak nunggoni ngadek ambek pegangan apa? Tongkat. Lah pas itu beliau kapundut ya, maksudnya pas hidup begitu lala kapundut ya begitu ya, jadi pas hidup ya gayanya begitu, pas kapundut lala ya pas posisi seperti itu. Nabi ya keramat, jadi kapundut tetap ngaten aku nah, mati yang geblak suara keren ya. Kok iman hal yang ngadek ala soi ngatasi tongkate Sulaiman haulan yang setahun mayitan hal itu mati wal jinnu hal itu jin tak malu kerja apa jin tilkal amala yang mengkono-mengkono pekerjaan asyakota kang berat ala adatiha yang ngatasi adati ikilah poro jin lata suruh orang ngerti sopo poro jin bimauti kan mati ini Sulaiman. Jadi setahun itu full 4 jam kerja mereka nyongkone jadi ditugoni Nabi Sulaiman. Jadi ini kalau kerja nak ditugoni Sulaiman nunggoni biasanya bengi mulai itu gak mulai serah mikir ngono jin berhubung ditugoni ya kerja terus Nabi Sulaiman cek ngatek nganti kira setahun kata akalat singa mangan apa al-ardotu apa rayap asohu ing tongkate Sulaiman fakhorra mongko guling sopa Sulaiman mayitan halika bundut atau mayitan halika bundut. Jadi dalam masa apa setahun mau pangeran kepengen buli jin sehingga dia ngerti barang koib madala ora iso nunjuk nohum madala ora nunjuk nohum yang poro jin ala mauti ngatasi mati ni Sulaiman apa ilada badul ardi kecuali hewan melatani bumi semuanya nak cara kia kuno mana apa apa rayam kutai lafad da badul ardi maknanya ardo itu masdaru masdaru uridotil khosabatu maknanya dirayapi apa al khosabatu kulit apa jenis kayu bilbina lil maf'ul maknanya akalat kesemangan ha ing apa ini jenis khosabah apa al ardo itu apa 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 maknanya apa rayap atau dadar apa bongsol apa kan rayap gak liani rayap apa nak sini gue duit ini gue kayu gue macam apa kemus dadar apa sih apa rayap terus pokoknya bongso itu ya terus pokoknya bongso itu tak kulukang mangan apa ada badul ardi min sa'atahu yang tongkate Sulaiman bila hamzi watarki bi alifin min sa'atah nak kira lagi itu nganggu hamzan apa min sa'atah asal itu kesih tongkate Sulaiman di anak korona saat temennya asal itu yun sa' digawe mundur wayu trot lan digawe nolak maksudnya digawe nopo dideng-dideng ya digawe giring wayu jaru lan digawe ngelarang apa pihak aso ojo mengkono misalnya perintah ojo yang nganggo tongkat perintah ngongkon yang nganggo tongkat ya kaya itu loh tongkat komando itu itu yang anut Nabi Sulaiman gaya-gaya nentok sih jadi nak didelok dunia itu ora rubah saiki misalnya panga polri kapolri yang nganggo nopo tongkat jadi kunane kuno itu ben gaya itu yang nganggo tongkat mergo Sulaiman disini yang nganggo nopo tongkat dan dunia aku rara ubah sepancet sepola-polanya ya pancet falam makhoro nah disini Sulaiman bujone agak saya ini kepinginnya agak tapi rara kesampean tapi ya bodoh gaya-gayanya ya cek bodoh mau kesampean biar rara kesampean falam makhoro mongko semangsa ini guling sobat Sulaiman maitan hal yang mati tabayana mongko jadi ngerti apa al jin ujin ingga safal bisika buka lahum ke diboro jin apa ans dunia kelakuan mukhafafatunya anahum saat temennya boro jin ulaukan lamun ngerti sobat boro jin alwi baing barang goib
Wa min hulani setengah sangi al-ghaib maute perkara ghaib kang ghaib pemandhum sing para jin min mauti Sulaiman sing matine Sulaiman. Malabisu mongko ora manggon sapa jin fil adzabi ing dalam siksa al-muhini kang menghinakan. Ail amali tegese pekerjaan asyaki kang berat lahum gede para jin. Lidhonihim karana nyongkone para jin hayatahu ing uripe Sulaiman. Dadi dekne kuwerja iku mergo nyongkone Sulaiman urip padahal wis mati. Bareng Nabi Sulaiman wis kapundhut goling jin gedhe. Wah, semene. Tak rewangi kerja setahun jebule wis mati. Iku mau pangeran kepengin melehno jin. Mergo dekne ngaku-ngaku sebagai penguasa ilmu ghaib. Ternyata Sulaiman mati ning ngarepe ora ora ro. Iku jenenge tabayyana til jinnu allakanu ya'lamunal ghaiba ma la fi sufil adzabil muhin. Jare ro bareng ghaib jebule ora ro. Khilafah dhani mahali berbedani congkone para jin ilmu al-ghaib yang ngerti barang ghaib wa ilma kauni hilang ngerti sak temene wa ulima kaunuhu ngerti ini kumpun pun titik ini wa ulima lan den kinawari apa kaunuhu anane ikilah mautu Sulaiman kaunu mauti Sulaiman kok iso diduga sanatan setahun mergobi hisa bima klan ngitung perkara akal tingkang mangan hu ing ma apa ala rodotu apa napa jenenge ini tetar utawi napa rayap minal asal sangking tongkat badha mauti sause matine ikilah Sulaiman dijajal yauman misalnya mangan tongkat ing sedina walelatan masalah jadi wong disini wis seneng ngaji dadi bareng Sulaiman guling tongkat entek terus dijajal dijajal sedina iku mangan tek sepira lha iku diitung pas entek tongkat itu kira-kira setahun terus wong disini yo seneng ngitung-ngitung